Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari SMK Negeri Satu Mangga. Hari ini kita akan berbagi tentang cara pembiakan tanaman mangga dengan cara cangkok menggunakan media air, ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pisau, gergaji besi, Pak. Iya, ini plastik untuk menampung media air. Perangsang akar, ya. Jadi hari ini kita akan coba peragakan. Saya akan mencangkok 10 dahan, ya. Nanti kita hitung, Pak Muklis, ya. Kita hitung berapa menit, ya. 10 dahan ini berapa menit menghabiskan waktu. Untuk membuktikan bahwa cara cangkok media air ini sangat efektif dan cepat, ya. Praktis, ya. Oke, kita lanjutkan. Pak Muklis, coba dilihat sekarang jam berapa. Caranya seperti ini, ya. Ini satu di bawah ini. Pilih dahan yang tegak, ya. Karena kita akan menggantung air di sini nanti. Di gergaji setengah saja. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Oke. Belah menjadi dua bagian. Ya, kita nggak usah buru-buru, santai aja seperti biasa. Kemudian nampaknya lebih gampang. Kita gergaji dulu, ya. Gergaji setengah. Gergaji dulu semua, ya. Ya, mudah. Udah berapa, Pak Muklis? Udah 4. Hah? 4. Yang tegak aja, Pak Muklis, ya. Ya. Yang tegak aja. Berapa? Udah 5. Nah, ini kita pilih di sini. Berapa dah? Kemudian di sini setengah aja. Lupa yang. Oke, 3. Ah, ini dah, ya. Ini dah. Ulah. Satu lagi. Baru klik lagi. Kemudian kita belah, ya. Kita belah 2. Kita belah menjadi 2 bagian. Seperti ini. Kemudian ini kita belah. Ini semua kita belah 2. Ini kalau ada pisau yang runcing lebih bagus, ya. Oke, kita belah 2. Kita belah 2 semua. Kemudian ini juga sama. Nggak sampai patah, Pak? Ya, enggak patah. Karena sudah terukur, ya, semuanya. Usahakan pisaunya yang runcing, ya. Ya. Ini juga yang agak besar, Pak, agak payah deh. Ya. Kemudian kita oleskan perangsang akar, ya. Perangsang akar. Dimulai dari sini. Jadi perangsang akar diberikan pada bagian yang kita masukkan dalam air, ya. Satu. Satu, Ibu. Dua. Tiga. Beracun nggak kira-kira? Nggak beracun nih. Berapa? Empat, ya. Empat. Sudah berapa menit, Pak Muklis? 5. 4 menit. 5. Dari yang mulai mana? Iya. 6. 7. 7. 8. Apa lah,
9 ya. 9, satu lagi berapa boleh? Satu lagi ya. Berarti kita akan buat satu lagi. Oke. Satu lagi. Supaya genap 10 batang ya. Supaya kita bisa mengukur kecepatan dari mencangkok dengan menggunakan media air ini. Oke. Setelah kita berikan perangsang ini, itu lebih baik kita tunggu selama 15 menit baru kita pasang media airnya. Tapi karena kita ingin menguji kecepatan kita membuat cangkok ini, jadi kita akan langsung memberikan air ya. Kita masukkan kak sedikit dan langsung kita ikat di sini. Oke. Demikian. Kemudian lanjutkan lagi. Ini belahannya kurang dalam. Ini usahakan dahannya tetap tegak ya. Jadi kalau sudah seperti ini, airnya kurang, kita jepit di sini ya, Pak Muklis ya. Ya, Pak. Jepit di sini, nanti diikat kemari. Kalau sudah seperti ini, nah, kita jepit, otomatis airnya akan naik ke atas ya. Ya. Sepertinya ini sudah bocor ya. Oh, bukan bocor, keluar dari atas. Oke, nggak apa-apa. Nanti sisa, nanti sisa sendiri nanti ya. Sudah berapa mungkin? 2? Pan. Bukan, yang dia isi air. Ya. Ah. Masukkan. Ikat. Disimpul 2 kali ya. Jadi kalau airnya kurang, jepit di sini. Jepit, ikat sekali lagi. Ini bisa dijepit di sini. Supaya airnya naik ke atas ya. Supaya semua bagian yang kita berikan oleskan perangsang